Oke, sahabat semua, khususnya Kanti-Kanti Jambi. Dimanapun berada, semoga sehat selalu dan murah rezeki, dimudahkan semua urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Supatmin. Dan di kesempatan yang baik ini, yaitu hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, kita terbangkan drone di area ruas tol Betung Jambi seksi 4 Simpang Nes Tempino. Dan ini tadi bincang-bincang sama yang ngukur-ngukur itu, ini di sini di area ini katanya STA 155. 155 berarti dari Betung ya. Karena Betung Jambi itu panjangnya kalau tidak salah 169 km. Jadi ini STA 55. Jadi ini hampir penghujung ya. Karena ini di desa Sungai Bertam ya. Betung Jambi seksi 4 di Sungai Bertam STA 155. Nah, itu jalan lintas jalan Sungai Bertam itu guys, yang di depan tuh ke kanan itu menuju ke Jalan Nasional Jambi Palembang di kilometer 15 Simpang Bertam, ke kiri bisa ke Simpang Nes, kemudian ke Muara Bulian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jalan alternatif bagi orang yang mau menuju ke Bulian ya. Nah, ini di sini ada jembatan itu. Dan di area sini bakalnya nanti akan dibangun overpass. Jadi jalan warga, jalan lintas tadi itu akan menjadi di atas, jalan tolnya di bawah. Itu menurut tadi saya sempat bincang-bincang sama yang mengukur-ngukur jalan dulu. Jadi jalan warganya yang naik ya, jalan tolnya tetap di bawah. Jadi namanya overpass. Oke, ini menuju ke Simpang Nes nih guys. Kalau terus ke sana, ke Simpang Nes, ke Jalan Nes ya, bukan pas di simpangnya, cuman di Jalan Nes dek. Kalau dari arah Simpang Nes sebelum Simpang Citra Raya Titi, kalau dari Simpang Mendalu itu sesudah Citra Raya Titi ya. Oke, kita kembali karena sinyalnya agak jelek ini. Berhubung harinya panas ini saya berteduh, jadi agak di bawah pohon-pohon, jadi menghambat sinyal ya. Sinyal wifi-nya terhambat antara drone dan remote-nya. Jadi memanfaatkan sinyal wifi itu guys. Sinyal wifi ini kalau tidak bisa menembus benda padat, nah, lain dengan sinyal radio. Ini sinyal wifi ini kalau menumbur benda padat dia malah mantul, bukan menerobos, karena frekuensi tinggi. Nah, ini jalan yang menuju ke Simpang Nes nih guys. Ini di Desa Bertam. RT-nya RT berapa kalau tidak salah, RT2 ya. Nah, ini dekat kantor balai desanya tuh. Nah, itu yang sana tuh dekat tikungan itu adalah kantor balai desa ya. Balai desa apa kelurahan ini kurang ya, desa lah kalau biasanya kalau di luar kota itu kan desa, kalau kecuali Tempino. Nah, Tempino itu kelurahan. Nah, ini jalan pintas ini guys. Pintas dia tembusnya ke jalan yang aspal tadi juga. Oke, kita putar kembali. Nah, itu yang nikung ke kiri itu ke Simpang Nes. Kita kembali ke arah jalan tol, lintasan jalan tol ya.
Di sini juga dekat tower, ada dua buah tower itu guys, itu mempengaruhi sinyal ya guys. Di dekat kantor balai desa juga ada tower kecil loh, tapi cukup tinggi. Oke, kita menuju ke area tol ini, STA 155. Nah, ini jadi besok akan menjadi overpass ini guys. Mantap sini guys areanya. Oke guys, bagi kanti-kanti dan sahabat semuanya, kalian juga bisa menonton info dan update jalan tol ini di channel Lensa YouTuber ya. Karena kalau saya upload di channel satu channel saja, jadinya kayaknya menumpuk update setiap hari itu kan belum nampak perubahannya. Jadi kalau dua channel itu kan. Nah, channel ini upload misalnya di Bayong Lencir, terus channel satunya upload yang di Seksi 3 gitu kan, tidak terlalu berdekatan waktunya, bisa seminggu sekali atau 4 hari sekali gitu kan. Nah, oke guys, bagi yang belum subscribe channel Supadmin, silakan di subscribe dulu, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info jalan tol Jambi Palembang, Betung Jambi, bahkan nanti akan ada tol Jambi Rengat sudah dimulai juga. Di antaranya itu sudah ada pemasangan patok-patok di daerah Picuan, daerah Selat dan seterusnya. Nah, semoga kalian terhibur dan bermanfaat, menambah wawasan. Kalian tahu bahwa di Jambi ada pembangunan jalan tol, begitu guys. Kita hanya sekedar review, tidak bermaksud apa-apa ya. Hanya sekedar review, menampilkan saja ini pemandangan pembangunan jalan tol. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di update video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.